perbaloi jala ni, kembang dia cantik. Tengok hasilnya. Jangan galah. Terbaik eh. Sekarang ni kalau nak jala memang cantik lah sebab air dah surut. Kita boleh jala dekat pot-pot yang cantik lah, macam dekat kepala lubuk, bawah lubuk, ataupun dekat lubuk sekalipun boleh. Tapi dalam sikit lah. Biasa tempat nak jala tu memang kena cuci dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ni kita pergi menjala. Kita cari lauk hari raya eh. Kita cari udang galah. Okay, kita jala ikut tebing je. Kita tak naik boat hari ni. Kita cari tempat ni. Situ cantik spot tu. Tengok lah, kita jala. Kembang molek. Tengok, oh cantik, ikan besar. Ikan besar, ikan besar, ikan besar. Alhamdulillah. Hari ni dah dapat bau satu. Jadi mulut kita berminyak lah lepas ni. Okay lah. Oi, udang pun ada. Udang pun ada. Ni bau. Alhamdulillah. Hari ni hasil lumayan. Jala tebing pun udang dah main kilo-kilo. Okay, jom kita tengok hasil hari ni. Let's go. Okay. Ni baung tadi. Oek-oek baung. Okey, ni ikan baung. Mana udang tadi? Ni anak udang. Udang Maggi. Okey, kita tengok hasil hari ini. Jala udang galah. Satu ekor. Sikit biru. Masih hidup. Dua ekor. Empat. Banyaknya. Rasa tadi macam 5 naikor je. Banyak. Alhamdulillah. Air cantik eh hari ni. Okay, ada udang je. Ikan-ikan ni tak payah tunjuk lah. Ada ikan ni. Saya tunjuk ekor je lah. Deng-deng-deng. Ni ikan ubi eh. Ikan baung. Deng-deng. Okay. Oleh kerana hari ni rezeki udang agak lumayan. Saya kongsikan dekat tuan-tuan hasil hari ni eh. Udang galah. Fokus kat sini, jauh sikit. Ha, boleh nampak.
Okey. Saya nak promote sikit eh. Ni jala baru beli. Jala baru beli dekat Tanjung Tualang. Perak eh, Kampar. Tanjung Tualang eh, dekat Perak baru beli. Jala 1 inci setengah. Panjang 12 kaki. Tangsi saiz 040. Okey. Memang berbaloi jala ni, kembang dia cantik. Tengok hasilnya. Janggalah. Terbaik eh. Sekarang ni kalau nak jala memang cantik lah, sebab air dah surut. Kita boleh jala dekat pot-pot yang cantik lah, macam dekat kepala lubuk, bawah lubuk, ataupun dekat lubuk sekali pun boleh. Tapi dalam sikit lah. Biasa tempat nak jala tu memang kena cuci dulu. Kita campak dulu, kalau sangkut kita cuci. Kemudian kita tandalah pot mana yang cantik. Yang tak sangkut tu kita ulang. Kita boleh jala. Okey. Sekian perkongsian ringkas saya pada kali ini. Semoga tuan-tuan semua boleh cuba bidang nelayan ni eh. Tak rugi. Kurang-kurangnya kita boleh belajar eh. Kalau kita tak pandai babak sungai, kita belajar sikit. Setidak-tidaknya anak-anak kita tahu yang kita ni pandai cari ikan ataupun cari udang. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera.